teman-teman, ini suasana kota di Florence, Italia. Hari ini tanggal 16 Juli 2022. Ini suasana di sekitar ya. Ini ada tramnya yang mengantar warga sini untuk berkeliling kota sini. Kota Florence termasuk kota yang cantik ya. Cukup ramai, kotanya hidup sekali. Ini ada penyewaan sepeda. Nah, ini kiri kanannya banyak pusat pertokoan juga ya untuk berbelanja. Ada taksinya juga ya, taksinya putih ya di sini ya. Ini tempat tram via ya. Juga ada tulisannya tram via di sini. Menjual souvenir juga ya, topi-topi, souvenir. Jadi ramai sekali kota Florence ini, banyak turis mancanegara juga ya, karena kota Florence termasuk destinasi wisata yang difavoritkan juga di Italia selain ke Milan dan ke Roma. Jadi tidak heran ramai sekali. Nah, itu ada McDonald's di ujung sana di gedung Generali. Generali itu merek dagang asuransi ya, yang terkenal di Eropa. Jadi kayak di Prancis itu rata-rata menggunakan Generali namanya. Ada juga Allianz dan juga lainnya. Kita mau kembali lagi ke parkiran ya. Ini ada bendera Italia yang berkibar dengan indah. Nah, ini stasiun ya teman-teman. Stasiun kereta ini menyambung dengan shopping mallnya yang besar. Jadi stasiun kereta bergabung dengan shopping mall. Nah, ini suasana hari ini tanggal 16 Juli 2022. Kita mau perjalanan dari kota Florence ini menuju ke Roma. Kita akan berkeliling di Roma lagi. Perjalanan dari Florence menuju ke Roma itu sekitar 4 jaman ya, dengan berkendara mobil.
ini suasana di dalam stasiunnya ya, untuk pembelian tiketnya. Itu ada banyak kereta cepat ya di sini. Itu kereta yang merah itu keretanya Itali yang mengantar dengan waktu yang sangat cepat, super express. Nah, ini kita masuk ke dalam shopping mallnya ya. Kita mau ke parkiran. Tadi kita parkir mobil di sini sebelum kita ke gereja Santa Maria del Fiore. Jadi di bawahnya ini shopping mall, tadi di atas itu tempat stasiun kereta ya. Teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sanjay Pari, sampai jumpa pada episode video berikutnya. Sampai jumpa di Kota Roma. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.